Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pagiku. Ini saya sedang berada di serambi rumah depan atas nama ibu saya. Perhatikan di sana sini corak dari jenis tanaman talas ya, talas hiasan, tapi namanya saya kurang paham. Yang berdaun putih pada pohon apa ini? Dolar. Ada kaktus. Apa ya? Berduri-duri. Ini jenis apa lagi? Jenis-jenis Venus kali ya, atau yang kita tahu itu punya kompetensi untuk nama-nama jenis talas-talas kebun atau yang biasa digunakan buat hiasan tanaman depan-depan rumah sih, dan kita sendiri tidak mengerti di bidang, hanya asal tancepin paling di susun areanya dong. Ini yang saya tahu yang pada tren lipstick, daun lipstick ya. Terus di sini ada jenis bawangan, panggang, pohon kertas. Balas, langsung jawa, panggang hijau, ini jambu deh, bukan jambu batu juga. Ini kayak apa itu? Kayak bidara, itu bukan sih, bukan juga. Ini adalah serut yang sering buat kreasi bonsai, serut hijau, lipstick lagi, kembang kertas pohon. Yes. Pohon-pohon semacam ini dulu pernah banyak di menjadi kegiat apa buat kiat warga-warga iseng. Ini menyambung lagi ya, di sela-sela daun hiasan yang kayak ganyang ini ada suwek, tapi badul yang daunnya itu punya tekstur tersendiri. Satu tangkainya kerapatannya berbeda dengan suwek pada umumnya. Kalau di desa sini ada panggang-panggang lain, ini juga badul lagi. Di bawah juga ada kecilnya badul, sahabat badul itu. Ada jenis panggang lagi yang sudah dipotong. Ada tidak tersusun guys, karena ini adalah sisa-sisa dari pengkiat masa lalu. Nah, udah terbakar pohonnya di sini karena sempat ada aktivitas pembakaran rumah. Nah ini guys, badul lagi. Itu yang lebih gede di sini, lebih remaja ya. Udah satu pinang orang dewasa tinggi. Oh iya, ada ini mengatakan yang lebih keren itu dengan kata itu porang. Ada yang tingginya satu dagu saya, satu jambu. Tingginya ini bisa satu kepala saya kan. Tekstur pohonnya warnanya hijau ketuaan. Tuh, bisa diperhatikan. Ini satu lengan saya. Ukuran besar batangnya. Kayak ular piton yang hijau tua. Nah sebelahnya ini hijau muda.
Kok ada bedanya? Atau jenisnya beda? Apa memang karena faktor usia barangkali berbeda? Sebelahnya ada lagi. Kecil-kecil. Unik ya guys. Nah ini ada lain, suwak-suwak liar tuh. Lucu. Nah ini kalau suwak nih begini bedanya. Antara porang, daunnya begini. Bedain, dan di ujungnya biasanya ada bintik keluar kayak biji ini. Biji apa namanya? Tuh. Coklat-coklat gitu, perhatikan tuh. Nah, ada yang begininya guys, baik di sini juga ada. Nah kalau suwek nggak ada, kosong, baunya lebih pecahannya banyak. Kalau ini badul atau porang itu, ya kecil. Nah ini badul lagi, ingat ada itu titik itunya tuh. Nah, ini suwek, nah nggak ada. Bedain daunnya, volume daun dia lebih rembiak atau pecahnya lebih banyak. Kalau porang itu paling 2-3 pecahan gitu. Tekstur volume lebarnya juga beda. Harus bisa bedain mengenal tanaman di kampung guys. Porang, nah ini gedang Raja Nangka. Iya, pisang Raja Nangka. Oke guys, sampai ketemu ya di lain kesempatan dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.